Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Reni Fedi Vlog. Teman-teman, bunda-bunda, kali ini aku bikin martabak telur yang super sangat spesial, tapi dengan resep dan cara yang super mudah. Ikutin terus video aku sampai akhir dan jangan lupa subscribe. Ya friends dan bunda-bunda semua, untuk membuat martabak telur yang super sangat istimewa ini, aku memerlukan beberapa bahan, diantaranya adalah telur ayam. Bunda boleh juga ganti pakai telur bebek ya. Kemudian supaya praktis tapi tetap enak, aku pakai kulit lumpia yang tipis ini ya bun. Kita pakai sekitar 5 atau 6 lembar ya, jadi kita nggak perlu repot pakai atau bikin-bikin adonan kulitnya gitu ya. Kemudian supaya ada rasa dagingnya, aku pakai cornet beef. Kalau ada daging giling juga boleh, daging giling atau daging cincang juga boleh banget. Lalu ada ini aku pakai bumbu rendang yang instan ya, supaya rasa rempahnya kuat gitu. Kalau misalnya ada bumbu kari India gitu boleh juga ya, asal jangan bumbu kari Jepang, itu agak beda sih, agak kurang cocok kalau kari ke Jepang ya. Kemudian ada garam, kaldu bubuk, boleh rasa sapi atau rasa ayam. Kemudian ada merica, lalu juga ada bawang daun yang banyak, dan aku pakai juga bawang bombay ya. Oke, ini aku mau potong-potong dulu si bawang bombay dan juga bawang daunnya, kita potong tipis-tipis aja. Ini sudah aku potong-potong si bawang bombay dan juga bawang daun. Kemudian aku akan pecahkan telur-telurnya dan kita kocok. Nah, telurnya sudah kita pecahkan, lalu aku mau masukkan si bumbu-bubuknya ya. Dan kita kocok lepas. Kocok terus sampai semuanya benar-benar merata ya. Jangan sampai masih ada garam yang menggumpal atau lada menggumpal gitu ya. Kemudian aku akan masukkan cornet beef-nya. Aku tuh suka cornet beef yang kemasan saset, soalnya bisa sekali pakai ya bun. Kalau yang kaleng itu meskipun ditaruh di kulkas juga suka buluk gitu kalau disimpan lama ya. Kemudian aku akan masukkan bumbu rendang instannya. Ini akan aku pakai setengah aja ya bun ya. Nah, ini kita aduk-aduk si apa tuh namanya, kornet dan juga bumbu rendangnya ini sampai tercampur rata juga. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya masih ada sedikit gumpalan-gumpalan apa tuh namanya, kornet beefnya, it's okay ya. Jadi supaya tetap berasa gitu dagingnya, kita masukkan si perbawangan ini ke dalam kocokan telur semua ya. Kita aduk lagi sampai merata dan kita siap masak nih si martabak telurnya ini. Berikutnya aku akan taruh satu lembar kulit lumpia di atas pan-nya ya. Nah, untuk apinya kita pakai api terkecil karena memang kulit lumpia ini cepat banget matang dan gosong ya. Nah, kita akan taruh beberapa lembar. Nah, kita susun ya bun ya, seperti ini tuh, lihat, supaya tidak bocor. Kemudian juga supaya agak tebal lah ya, karena kan kulit lumpia tuh tipis banget ya, seperti ini. Satu lagi di sini, kita masukkan si telurnya. Nah, kita ratakan ya, supaya juga si bawang-bawangnya ini sampai ke tepi-tepinya gitu, merata gitu semuanya ya. Aku akan tutup bagian atasnya satu lembar, kemudian kita juga tutup dari pinggirannya ya. Nah, kita juga lipat dari sisi-sisi yang tersisa di pinggiran pan. Hati-hati panas ya bun ya. Nah, seperti ini tuh,
Lihat bentuknya kotak seperti martabak pada umumnya ya Bun ya. Dan aku akan tambahkan sedikit minyak, sedikit-sedikit aja di sisi-sisinya supaya dia lebih bisa menggoreng kulitnya ya, supaya lebih crispy gitu. Karena kita menggunakan api kecil, ini akan take time atau memerlukan waktu beberapa menit ya. Jangan lupa dicek bagian bawahnya, jangan sampai gosong banget gitu ya. Kalau misalnya sudah kokoh, sudah kecoklatan gitu ya, martabaknya sudah sedikit matang, itu bisa kita balik Bun. Next, aku akan cek bagian bawahnya bagaimana keadaannya. Tuh sudah kecoklatan, kayaknya sudah cukup ya, kita akan balik. Aku sudah balik tadi pakai alat bantuan serok ya. Nah, tinggal kita tekan-tekan sedikit. Boleh ditambah minyak sedikit juga supaya bagian bawahnya itu juga tergoreng crispy ya. Kita makan minyak sedikit aja. Ini sudah aku taruh atau tiriskan dari minyaknya ya. Tinggal aku akan taruh di di talenan ya, karena kita akan potong-potong Bun. Dan harumnya juga ngalah-ngalahin martabak yang suka kita beli ya Bun gitu. Oke, langsung aja garam dan juga gulanya kita masukkan ke jar, ke airnya ya. Teman-teman boleh pakai mangkuk biasa aja juga. Lalu kita aduk-aduk supaya larut gula dan garamnya. Kemudian aku akan masukkan cabenya. Teman-teman kalau mau pedas, cabenya juga boleh dipotong dua gitu ya, kalau misalnya mau keluar pedasnya di kuahnya. Nah, seperti ini potongan dari bawang dan juga si belimbing wuluhnya. Nanti kalau kita biarkan selama beberapa menit gitu ya, ini atau misalnya 1 jam gitu, dia akan terinfuse. Jadi keluar rasa asamnya dari si belimbing wuluh ini. Nah, ini dia si acar timun yang bisa menemani nasi goreng, mie goreng, atau juga martabak telur gitu ya. Ini akan aku masukkan dulu ke kulkas sambil aku bikin martabak telurnya ya teman-teman ya. Nah, ini aku sudah plating si martabak telurnya ini. Kemudian kita jangan melupakan asinan timun yang tadi sudah kita buat ya. Ya Bun, alhamdulillah akhirnya martabak telur kita sudah jadi. Ini tuh harum banget. Dan kita akan lihat ya kayak gimana sih isinya. Tuh, sama nggak dengan martabak yang suka kita beli di abang-abang atau di tempat martabak yang udah terkenal yang mahal gitu, sama kan? Dan kita bisa bikin sendiri loh ini. Ya friends dan bunda-bunda semua, aku mau bilang terima kasih karena teman-teman dan bunda-bunda sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa rekuk untuk nyoba hasil masakan aku ini ya. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. I'll see you on the next video. Assalamualaikum, bye-bye.